Hello boss, hari ni kita nak intro yang bossman punya rotary hammer. Okay, korang tengok yang ni. Ini rotary hammer lah. Dia ni dua function, two use, nampak kan ni? Dia ada dua function ni. Satu, lepas tu dua. Dia punya hammer dengan drill lah, okay. So, dia ini dia bukan semua bit boleh masuk yang ni. Dia kena guna SPS dengan bit. Dia ada empat longkang ni, nampak? Kalau empat longkang macam ni, dia panggil STS bit Okay. So, cara masuk dia senang je. Ini, cucuk. Dia kena cari lubang je, okay. Lepas tu, cucuk je. Tarik. Ketat dah. So, kalau nak guna untuk tebut lubang ke, drill ke, dua-dua boleh. Okay. So, ini ringan jugalah. Dia kira memang ringan. Okay. So, dia ada juga yang brushless motor. Okay. Brushless motor dia macam ni. Tapi dia ni dia ada handle jugalah. Sebab dia kotak dia asing-asing. So dia ada handle juga dia macam ni. Okay. So dia ni brushless motor lah. Dia lagi tahan lagi. Lepas tu sama juga. Tapi dia ni dia ada three function. Dia ada satu lagi function dia hammer saja. Okay. So kalau nak guna ni, dia pusing je, senang je nak guna. Sama lah, dia guna STS bit juga sebab dia nampak ni. Dia tulis STS. Yeah. Okay. So kalau yang carbon motor ni, dia punya code dia BHR220M. Okay. Kalau yang brushless motor ni, BBRH430M. Okay.